Aku ini apa? Aku lagi di pasar. Iya. Aku lagi nganter ini mama belanja. Iya. Cowok paling setia tahu sedunia. Kamu beruntung banget punya pacar kayak aku. Iya. Ya, ya udah makasih. Mas masih mau bohong. Ini gimana? Dobrak les. Ini kamu masih mau bohong? Ini ayo ayo. Kasihan tuh ceweknya. Mas. Iya. Enggak, aku enggak lagi di rumah. Ada apa tumben telepon? Aku ini apa? Aku lagi di pasar. Iya. Aku lagi nganter ini mama belanja. Iya. Gak bisa, aku gak bisa. Iya. Ini aku baru berangkat banget. Kalau misalkan kamu nungguin juga gak bakalan sempat waktunya. Iya, ini aku lagi sama ini mamang-mamang tukang parkir yang di depan pasar. Iya. Ini aku lagi pada bercanda sama mereka. Kan aku orangnya humble, Beb. Iya. Iya tuh mereka bercanda. Udah ya teleponnya ya. Aku malu tahu di pasar teleponan diliatin orang-orang. Iya kamu jangan bucin sih, kenapa sih? Kamu mau minta ditemenin ke salon? Sama mama aja dulu. Ya beneran aku gak bisa banget hari ini. Paling aku pulang dari pasar juga agak siangan. Soalnya mama belanjanya banyak banget. Iya. Kamu percaya dong sama pacar kamu? Bohong. Iya, udah ya. Iya, ya aku janji besok baru bisa sama kamu. Iya, ya ampun. Aku tuh jujur yang mana ada pacar sejujur aku zaman sekarang. Tukang parkir. Kamu mau ngobrol sama? Gak bisa, aku gak bisa video call. Saya mbak bohong. Video call aja kalau mau, gak apa-apa. Gak bisa video call. Kan aku kan kemarin baru aja habis servis HP aku. Aku gak bisa. Iya, kameranya rusak. Dengerin aku deh. Zaman sekarang ya 1001 tahu cowok kayak aku. Jujur, sayang sama mama, bantuin orang tua, gak pernah bohong. Kurang apa coba? Ya udah makanya teleponnya. Aku mau masuk pasar nih. Ini aku lagi bawa daging banyak. Jangan bohong, Mas. Jangan bohong, Mas. Dia tahu bohong. Ih, kamu. Iya, mereka bercanda doang. Enggak mana mungkin aku bohong sama kamu. Iya. Orang-orang pasar bercanda sama aku. Tadi aku baru aja dilemparin sama tas tuh. Iya, dengerin aku. Kalau misalkan aku ketahuan bohong ya, kamu boleh putusin aku. Jadi cowok jangan suka bohong. Ini kamu kenapa sih? Orang gak jelas banget sih.
Iya, aku nggak bohong. Iya, mereka pada ketawa kan, ngetawain aku. Kamu bucin banget sih jadi orang. Iya tuh aku diketawain sama temen-temen, sama orang-orang sepasar tahu gara-gara kamu bucin bang. Ini aku lagi bawa ini. Ya wis aku mau ini dulu mau pulang. Iya mah bentar mah. Aku udah dipanggil mama. Iya. Jadi cowok yang suka bohong. Tahu kamu bohong. Jangan percaya mbak. Bayinya belum banget sih, bohong juga mau. Masa kamu dibilang blok? Bodoni gue yang bodoni. Masa kamu dibilang ini apa blow on? Iya sama orang-orang pasar. Dengerin aku, kita kan pacaran udah 3 tahun. Mana mungkin aku bohongin kamu? Aku tuh cowok paling setia tahu sedunia. Kamu beruntung banget punya pacar kayak aku. Iya. Ya, ya udah makasih. Mas masih mau bohong. Ini gimana? Labrak les. Ini kamu masih mau bohong. Ini. Ayo, ayo. Kasihan tuh ceweknya. Mas. Enggak, aku enggak mungkin bohong. Galak banget jadi cewek. Karena aku bohongin pacar aku, kenapa kalian yang marah? Sebenarnya kan kalau itu pacaran tuh harus jujur. Kenapa kesel banget kayaknya? Ya habisnya bohongin ceweknya. Karena aku bohongin pacar aku, kenapa kamu yang marah? Ya kan kita juga cewek, kita juga ngerasa dibohongin dong kalau kayak gitu. Kita kan juga bela cewek kamu. Gitu? Iya. Ngambek? Iyalah. Daripada saya, dengerin deh. Kalian marah-marah mulu cepet tua tau. Gak apa-apa? Gak mau? Gak mau. Lihat sini deh. Kalian sebenarnya dari tadi direkam. Masa? Ada, iya ada kamera di situ. Itu tuh lihat, lihat. Kelihatan gak? Gak ada. Gak ada ya? Iya di situ. Yang pakai. Aku sebenarnya lagi bikin video buat di YouTube. Jadi kayak apa ya? Kayak sosial eksperimen. Mau ngeliat gimana reaksi cewek-cewek nih kalau ngeliat ada cowok tukang bohong. Kesel ya? Kesel ya? Kesel. Kesel. Jangan pernah dibohongin sampai sebegitunya. Pernah. Oh iya, Kak. Videonya boleh di-upload di YouTube enggak? Boleh. Boleh? Boleh, Kak, boleh. Boleh. Makasih ya. Kalian punya Instagram, TikTok atau apa enggak? Ada. Coba tangannya begini. Tuh. Nah, di situ guys, sama di situ. Nanti di-follow. Tapi yang ini galak nih. Tapi galak sama cowok yang enggak bener ya? Iya. Kalau sama cowok yang bener enggak galak. Enggak. Sayang ya.
Kenapa kayaknya masih marah gitu. Kak, makasih Kak ya. Nanti kalian tonton di nama YouTube-nya Lewane TV. Makasih ya. Makasih loh. Untung enggak ditonjok ya. Iya.